Halo Bintang Viewers, ketemu lagi bareng Riri Nuyuka dalam program perdana Bintang Instagram Review. Wow, buat kalian yang penasaran ini programnya seperti apa, jangan lupa saksikan setiap hari Jumat jam 5 sore. Oke, Bintang Viewers, daripada kamu penasaran, mendingan yuk jelasin sedikit aja deh tentang program ini. Jadi di program ini kalian bisa ngeliat video-video yang mempunyai views tertinggi di Instagramnya @bintang.com.id. Wow, keren kan? Jadi video ini nanti aku bakal kasih tau juga nih, selama satu minggu terakhir video apa aja yang udah muncul di Instagramnya bintang.com. Kita langsung cek aja. Dari Bintang 1 Menit, ada dua berita duka dari meninggalnya suami Ririn Ekawati. Kemudian ada obituari Julia Perez. Nah, ini dia juga nih, ada juga yang seru. Katanya Bastian Steele dan Chelsea Islan pacaran. Wah, yang bener nih Chelsea, jangan-jangan salah keker tuh. Sementara dari Bintang Beauty, ada Cut Tari, Cinta Laura, dan Raline Shah. Dari Bintang Metamorfosa, ada artis Hollywood Cara Delevingne. Sedangkan Bintang Photo Challenge, ada Stella Cornelia yang katanya 23 Juli mendatang akan menikah dengan Fendi Chow. Nah, Bintang Viewers, itu semua video-video yang udah ditampilin dari Instagramnya bintang.com. Memang ya, kan minggu lalu kita lagi dirundung berita duka dengan berpulangnya Julia Perez. Nah, kalau video obituarnya Jupe sendiri di sini dilihat lebih dari 49 ribu kali. Aku mau bacain dulu nih beberapa komennya. Nah, ada nih komentar di obituarnya Julia Perez dari Dapi Pet Cibubur. Katanya, lebih indah dalam pelukan ilahi. Kemudian ada lagi nih dari Ida_Yubina_Saluh. Apa cuma saya yang berhari-hari kepikiran atas kepergiannya Julia Perez? Walaupun saya gak kenal sama dia. Masih belum percaya dia pergi untuk selamanya. Setiap mau memejamkan mata selalu keingat Julia Perez. Bahwa kematian bisa datang kapan saja dan harta tidak bisa menyelamatkan kita. Nah, itu tadi komentar-komentar dari video obituarinya Julia Perez. Kalau yang ini, untuk Bintang Beauty yang paling banyak dilihat adalah videonya Cut Tari yang dilihat lebih dari 36 ribu di Instagram. Wow, Yuka juga mau baca ini sebagian komen-komennya. Ada nih komentar dari Meira Basuki. Cantiknya itu nggak luntur sesenti pun. Wah, tapi emang bener nih Bintang Viewers ya, kalau Cut Tari ini memang sudah memasuki kepala tiga tuh cantiknya emang gak kalah nih sama ABG. Kemudian ada juga nih komentar dari Nurani17, cantik banget. Nah, itu tadi komentar-komentar dari videonya Cut Tari. Kalau dari semua video yang udah diupload ke Instagramnya @bintang.com.id, yang paling baik dilihat ini adalah video dari berita duka meninggalnya suami Mbak Ririn Ekawati. Yang ditonton jumlah page-nya itu lebih dari 900 ribu ya Bintang Viewers. Isi komennya juga rata-rata mengucapkan bela sungkawa dan mendoakan agar almarhum diterima di sisi Allah SWT. Ada juga nih, Yuko juga mau membacakan sebagian komentar-komentarnya. Oke, komentar-komentarnya nih. Yang pertama itu ada dari Cheryl. Semoga almarhum ditempatkan di sisi Yang Maha Kuasa. Amin. Berikutnya ada juga dari Aulia_Rahman. Sedih ih, semoga ditempatkan yang terbaik di sisi Allah. Dan berikutnya ada juga nih dari Novita_DJ_Sasmito. Yang tabah dan sabar ya Mbak, emang sedih. Oke, berikutnya dari Rizal Dochandra. Merasakan kehilangan orang yang paling disayangi itu teramat sangat sakit. Namun, rasa sakit itu tak akan bisa sembuh jikalah tidak mengikhlaskan kepergiannya. Ikhlas, tabah, dan berdoalah meminta yang terbaik. Kemudian ada lagi dari Alvaro Invitation 05. Tiap lihat ini, saya menangis karena saya tahu perasaan Mbak Ririn saat ini. Saya pun pernah merasakan itu. Sabar Mbak, kuat untuk anak-anak. Meskipun gak mudah, harus tetap semangat ya. Ada juga nih, dari Ferry 8015. Turut berduka cita ya Mbak Ririn,
Kamu tetap semangat dan tabah ya. Oke, Bintang Viewers, that's all episode pertama kita di Bintang Instagram Review. Jangan lupa untuk saksikan terus setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan jangan lupa untuk nge-follow Instagramnya Bintang ya, @bintang.com.id. See you next week.